Assalamualaikum, I'm Aisha and hari ni Aisha nak buat video yang diminta-mintai iaitu room tour. Dan di penghujung video ni Aisha akan buat giveaway. Jadi kalau nak tahu cara-cara nak menang barang-barang giveaway ni semua, stay tuned. Tengok video ni sampai habis, jangan skip. Jangan skip, tengok je. Lepas tu kita jumpa di penghujung video. Terima kasih, enjoy the video, bye-bye. Belum bye-bye lagi, tengok dulu lepas tu baru bye-bye. Knock knock, who's there? It's me, Mr. Bean. Come in. So, daripada pintu masuk, first thing yang korang akan nampak adalah meja belajar Aisha. Sekejap. Waste of electricity. Okay. So, tada. Kita akan start kat bahagian Aisha punya rak buku. Atas sekali Aisha ada buku lele, tapi tali dia dah putus dan Aisha belum ada masa untuk betulkan. And then dekat shelf yang pertama ni, Aisha ada semua novel-novel Aisha. Banyak Aisha dah bagi orang. So bagus, tak makan masa, tak makan space. Second shelf, Aisha ada dua buku rujukan yang Aisha guna sekarang untuk SEM ni. Dua ni je. Semua subjek Aisha satu buku. Dan ini adalah Aisha punya agenda. Aisha beli buku ni daripada Kaison, dia adalah plain. Dan Aisha tulis sendiri apa-apa yang Aisha nak. Yang Aisha paling suka part agenda yang Aisha buat ni adalah monthly calendar, di mana Aisha boleh tengok summary of my month. Faham tak? So Aisha tahu lah bulan 1 Aisha busy ke tak. And then dekat bahagian tepi ni Aisha ada black vase, ada huruf A belakang tu. Ini ada dried flower. Dan ada satu frame yang kata go that extra mile. Makna kata Aisha tak nak duduk dekat tempat yang sama. Aisha tak nak selesa dekat Aisha punya lubang yang sama. Aisha nak extra, extra, extra macam tu. Aisha ada dua book organizer ni. Dalam dia Aisha letak Aisha ni buku tulis. Sebab kalau korang perasan, buku tulis ni banyak warna. So Aisha tak nak nampak complicated. Aisha simpan dalam ni, sorok macam ni. Kan cantik, simple je. Dan Aisha ada satu flip ni, Aisha letak semua spek Aisha. Alas ni Aisha beli dekat Mr. DIY. Dia sebenarnya alas meja yang untuk makan tu. Dan dekat bawah ni, Aisha ada buku-buku rujukan yang Aisha guna sebelum lepas. Yang Aisha dah tak guna dah, sebab tu Aisha tak bawa. Sebab Aisha dah tak access dah buku ni. Dan masih ada juga ni, dried flower macam yang kat atas tadi, tapi Aisha letak dalam plate. Dan kat sini ada kotak wire. Ni bukan kotak wire sini, kotak barang-barang yang Aisha tak tahu nak taruh mana. So Aisha sumbat semua masuk sini. And then ni kotak printer dengan kotak wifi, tapi Aisha tak tahu nak taruh mana. And then kita pergi dekat almari. Almari Aisha dua ni kecil je. Atas sekali kita ada cotton pad. Aisha suka gila yang cotton pad ni sebab dia macam, lepas tu korang ambil, lepas tu korang tutup. Macam tu, tak gadi. And then kat sini ada toiletries kalau Aisha pergi travel. Dari bahagian makeup, ni foundation, primer. Ni ada minyak yang Hey Babe Skin, Aisha ada buat review hari tu dan Aisha masih guna. Ni macam highlight, blusher, loose powder, semua benda yang powder-powder yang bentuk-bentuk macam ni. Ni bahagian untuk mata, mascara, eyeliner, celak, yada 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 yana deh. Ini lipstick dengan concealer, semua benda lah. Ni brush. Ini beauty blender holder, tapi beauty blender saya tengah basuh, so tak ada kat sini lah. Dekat bahagian bawah ni saya ada Aisha punya skincare. Yang Aisha selalu guna adalah dua ni. Ini yang Aisha review hari tu, Forest Therapy. Ini Sukin. Sukin ni korang boleh beli dekat Guardian, Watson semua ada. Huh, mengah lah buat benda ni. Dalam ni pula Aisha ada bekas ni. Tak ada buji pun. Dia ada subang, ada banyak lah subang ni. Ada gelang, ada rantai, ada jam. Benda ni tak berbaloi pun. Tak adalah macam ada harga emas berjuta-juta, tak ada pun. Cuma Aisha letak dalam ni supaya dia tak semak. So macam ni, dah tak nampak. Macam tu. Dah tak nampak dah. Mana subang? Mana? Haa, tak ada. Lepas tu bawah ni Aisha ada undergarment, Aisha punya anak tudung, stocking. Dan ini adalah bakul untuk beg yang Aisha selalu guna. Belakang tu beg yang Aisha jarang guna. Jadi bila Aisha nak, macam Aisha nak keluar kan, Aisha akan tarik dia macam ni. Lepas tu Aisha terus ambil. Macam mana? Sekejap. Aisha akan tarik macam ni. Ia kan tak boleh kita jatuh. Macam mana? Macam ni. Wow. Okay. Lepas tu kalau tahu jatuh kau nak pandang lah. Aisha akan cuba bokeh.
sempit. Lepas tu dekat bahagian lagi satu, Aisyah ada baju-baju pitilas ke, baju jalan-jalan ke. Ini je korang, ini je baju yang Aisyah ada. So jangan tanya kenapa Aisyah ulang-ulang. Lepas tu ni Aisyah ada seluar dengan baju rumah. Ini barang-barang gym. Baju, tudung, seluar, sport bra semua dalam ni. Ini tak lipat lah, malulah. Ni seluar gym, seluar pitilas, seluar jalan-jalan. Okay, dah normal. Okay, so kita pergi dekat bahagian meja belajar. Aisyah tak tahu pasal korang, tapi untuk Aisyah, Aisyah lebih suka meja belajar yang selesa berbanding katil yang selesa. Sebab Aisyah habiskan banyak masa Aisyah kat sini. Tak, tengok jam kau, aku pukul 9 sekarang. Oh, jam 8. Tu habis bateri dan dia terlalu tinggi untuk Aisyah tukar. Okay, first Aisyah ada frame kat atas tu. Semua gambar-gambar tu Aisyah print sendiri. Frame je Aisyah beli. Lepas tu bahagian bawah ni. Sekejap. Sebab I using my videographer. Okay, sekejap memang ada printer. Saya ada dispenser. Dan saya ada lampu. Tentang. Okay, ni ada whiteboard. Macam mana saya tunjuk, ni ada laptop. Ni ada air. Lepas tu kalau korang perasan, ada pelapik. So, saya tak nak meja ni kotor. Last time saya punya meja dah kotor, so saya tak guna ni. Jadi saya insaf. Okay, so kita start dengan laci, okay? First, laci ni ada barang-barang macam stationery. Dan yang paling gempak sekali korang, yang paling gempak sekali korang mesti tak sangka benda ni. Korang mesti terkejut. Korang jangan terkejut. Korang relax. Korang tengok korang tutup mata. 1, 2, 3 korang buka mata. 1, 2, 3. Sticky boy. Comel kan? Ini barang-barang kamera Aisyah. Bawah ni Aisyah dia simpan Aisyah punya memory card dengan pen drive yang Aisyah jarang guna. Lepas tu ada, ni barang-barang yang Aisyah selalu guna. Tapi Aisyah yang Aisyah tak nak atas meja. So macam ni lah, so Aisyah letak atau Aisyah tutup. Ini makanan, tapi jangan bagi tahu sesiapa. Aisyah ada kacang-kacang, apricot. Last sekali adalah extra stationery yang Aisyah tak nak cakap. Comel. Okay, last. Cepatan si kamu. Ya, aku semua sini lah kamu ya. Okay, so laki ni pula. First Aisyah ada A4 paper dengan colour paper. Tan. Ini adalah graph dengan line paper. Graph. Ya, buka balik. Mana ni? Graph dengan line paper. Basically, ya laki ni banyak paper-paper lah. Ini notes, banyak lecture notes. Tapi ada juga yang Aisyah buat sendiri. Ni semua wire, tak penting. Ini extra. Jangan tanya kenapa, sebab macam dah tak ada space dah. Ini je storage yang Aisyah ada. Makeup, apa benda lah, Aisyah pun tak faham macam mana Aisyah organize. Jadi macam tu lah. And then, okay. Langsir ni daripada Kaison. Sorry. So kat sini Aisyah ada satu box ni. Aisyah simpan baju kurung. Dan korang, benda ni function gila. Korang nak duduk atas dia, korang nak berdiri, korang nak pijak-pijak, duduk ramai-ramai, kenduri kendaraan semua boleh. Tak rosak pun, gempak gila. Saya beli kat Tesco. Dalam RM30 kot. Masa tu dia macam ada diskaun. Lepas tu ada katil. Lepas tu ada pokok. Ada katil tu kat sini. Ada katil, ada pokok, ada lilin, ada bunga, ada remote. Lepas tu ada frame. Frame tu saya tak tukar lagi sebab pasal tu ada Aisyah, cantiknya. Okay, tu je. All done, bye. Tutup pun dahi Aisyah. Dahi, tak pandai sangat. Yes, tanya kerana berada di penghujung video. Jadi, Aisyah harap korang tak skip. Sebab apa? Dan untuk giveaway kali ni, Aisyah akan pastikan Aisyah pilih seorang lelaki dan seorang perempuan. Sebab selalunya Aisyah tak bagi lelaki. Sebab viewers Aisyah 15% je lelaki. Jadi bila percentage dia kurang, the probability untuk dia dipilih sebagai pemenang pun berkurang. Iaitu statistik nama dia, ya. Okay, so untuk giveaway kali ni Aisyah janji Aisyah akan pastikan seorang lelaki dapat dan seorang perempuan dapat. Total 2 orang sahaja. Dan apa yang Aisyah akan bagi korang adalah apa yang Aisyah suka dan apa yang korang tengok dekat dalam video ni. Banyaknya apa? Okay? Antaranya organizer ni yang saya tunjuk dalam laci tadi. Fancy. I like it. Yum. Okay? Sticky notes. Apa benda warna gold ni yang Aisyah tak tahu, yang Aisyah tak guna tapi Aisyah beli sebab dia cantik tu. Yes. Ini pun Aisyah kasih kot. Notebook.
Free notebook gold. Dia punya ring gold. Kalau orang yang tak suka stationery mesti macam aku tak pedulilah Aisyah barang-barang ni semua. And then ada binder clip. Lepas tu ada beberapa lagi yang Aisyah tak ada sekarang sebab benda tu semua dalam kereta. Jadi kalau korang nak menang giveaway ni, simple, dimple, trouble, making bubble. Okay, cara dia, korang copy link video ni, korang share video ni, korang klik button share dekat bawah. Share dekat mana-mana platform yang korang ada. Korang boleh share dekat WhatsApp, mungkin dekat grup kelas korang ke. Lepas tu screenshot hantar kat Aisyah. Korang boleh share dekat Facebook, korang boleh share dekat Instagram, korang boleh share dekat Twitter. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa hashtag Aisyah Habshi. Aisyah akan stalk korang melalui 4 platform ni. Bukan 4 platform, 3 je. Instagram, Twitter atau Facebook. Dan Aisyah akan approach korang melalui platform tu. Aisyah akan cakap, hai Tania, awak telah menang. Okay, bagi alamat, saya nak hantar barang macam tu. So ingat balik, senang je cara nak menang. Copy link video ni atau tekan button share dekat bawah. Share dekat mana-mana platform dan jangan lupa hashtag Aisyah Habshi. Jangan lupa hashtag Aisyah Habshi. Undi 50, hashtag Aisyah Habshi. Jadi terima kasih kerana menonton. Aisyah harap korang enjoy video ni dan minta maaf kalau terkasar bahasa. Bye.